Kalina Oktarani bongkar fakta aib Angel Lelga yang berseteru dengan Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani bongkar aib Angel Lelga yang berseteru dengan Vicky Prasetyo. Pernyataan Kalina Oktarani tersebut diunggah langsung di media sosial pribadi Instagram @kalinaoktarani yang diunggah Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Kalina Oktarani kemudian menyinggung permasalahan yang menimpa Vicky Prasetyo. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Vicky Prasetyo pernah berseteru hebat dengan Angel Lelga. Berdasarkan berita yang beredar, Vicky Prasetyo menggerebek Angel Lelga yang tengah berduaan dengan lelaki lain di kamar rumahnya. "Hei kamu, laki-laki nyeleneh yang sudah berhasil menaklukkan hati aku. Hari ini sidang tuntutanmu," tulis Kalina Oktarani seperti yang dikutip dari akun Instagram @kalinaoktarani pada Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Kalina Oktarani mengatakan, bahwa dirinya merasa takut akan hasil sidang hari ini. "Ada rasa takut di hati kecilku untuk hasil sidang hari ini sayang," ujar Kalina Oktarani. Meski demikian, Kalina Oktarani ingat pesan Vicky Prasetyo bahwa harus siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup. "Meskipun kamu selalu mengajarkanku tentang kesiapan hidup," kata Kalina Oktarani. Hingga akhirnya Kalina Oktarani kemudian buka suara terkait dengan apa yang terjadi pada Angel Lelga dan Vicky Prasetyo. "Sebagai wanita, hari ini pertama kalinya aku buka suara mengenai masalahmu," beber Kalina Oktarani. Kalina Oktarani kemudian menyinggung Angel Lelga yang saat itu tertangkap basah sedang berduaan dengan lelaki di kamarnya. Kalina Oktarani memandang, hal tersebut jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. "Tidak dibenarkan seorang wanita bersuami yang sah di mata agama dan negara membawa laki-laki yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke dalam kamar pribadi," tutur Kalina Oktarani.